Kemudian kedua tradisi dua para pengamat sepak bola tentunya pasukan tim kubu kesebelasan Aceh Seranto yang menjelma sebagai tim berbahaya yang sempat dikuda hitamkan sepanjang turnamen ini, namun terlihat mereka boleh katakan sebagai mesin pembunuh di Bajaran Tambunan mengempaskan beberapa tim besar di putaran pertama, putaran kedua hingga putaran semifinal. Dan pada kesempatan sore hari ini mereka menjelma sebagai tim berbahaya, dan pada sore hari ini mereka diharapkan mampu menjawab tantangan publik. Tentunya pada sore hari ini mereka akan berhadapan dengan tim kesebelasan dua putra Banten Jaya. Seperti anda katakan, prestasi ini banyak diraih oleh tim kubu kesebelasan dua putra Banten Jaya bersama Bapak Haji Endo. Beberapa gelar sempurna diraih oleh tim kubu putra Banten Jaya di kompetisi Liga Tarkam Bukit Rapa Bodoh. Terima kasih untuk sempat bintang bagi saudara pendatang kami, saudara bergar. Mari kita sama-sama alihkan kedua belah pandangan mata kita ke seluruh pelaksana lapangan sepak bola pasca pelaksana untuk menyaksikan pertandingan babak pertama partai grand final antara tim kubu kesebelasan dua putra Banten Jaya menggunakan jersey berwarna biru. Mereka berada di samping gawang tanpa terbukur matang, sementara tim kubu kesebelasan Aceh Seranto mereka menggunakan jersey putih kombinasi. Mereka berada di samping kiri depan terbukur matang dalam pertandingan sore hari ini. Segenap panitia menghimbau kepada dua tim kubu kesebelasan untuk sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Kalah menang dalam sepak bola merupakan hal yang paling biasa. Mari kita sama-sama ingat kembali sepak bola merupakan bagian dari tali silaturahmi, tentunya setara. Kontrol bola dilakukan lewat sentuhan pemain Musa Galung, tentunya setara. Rakan mencoba El Capitano, kapten kesempatan Wiwi nomor punggung 11 umpan melebar ke kiri. Rakan dia bola Alan Kusuma kembali masih Alan. Umpan sedang terjadi berbahaya, sebuah pembunuh terjadi di menit awal babak pertama di jantung pertahanan tim kubu kesempatan Aceh Seranto. Besutan sang manajer Mas Burhan Adukan Bumbang didampingi pun ada dan juga ketua Aceh Seranto Haji Ayar. Kami biasa tentunya dalam pertandingan sore hari ini kita pun masih menunggu Dewan Pembina Maestro Aceh dan juga masih menunggu Ahmad Jeki Iskandar, manajer timnas Indonesia yang akan hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Kita kembali ke lapangan Basro Alam. Selamat datang dan selamat sore Bos Romi, tentunya setara pengusaha PT Helm ALP dari Desa Cukang Gali Kecamatan Curug yang hadir menyaksikan pertandingan sore hari di Hari Abrian nomor punggung 6 mantan penggawa dari Persita Tangerang, tentunya setara. Kontrol bola dilakukan umpan rakan dia bola pemain dari tungku kesebelasan Aceh Seranto pindahkan arah bola ke sektor kiri ujung tempat tungku kesebelasan Aceh Seranto. Makin ketat lakukan berbahaya, pengawalan ketat lakukan pemain belakang bola, tentunya setara. Bola keluar meninggalkan arena pertandingan, mengasingkan tendangan bebas saja nampaknya pelanggaran terjadi. Kita tiga setara pelanggaran nampaknya terjadi, tendangan bebas bagi tungku kesebelasan dua putra Banten Jaya. Selamat datang dan selamat sore kepada Bos Dea Bos Neki Saputra dari Kecamatan Curug dan juga ada Bang Dadang Saripudin, legenda hidup sepak bola dari Walet FC, tentunya setara yang juga hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Kirimkan mencoba Basro Alamsah, pemain paling muda dari tungku kesebelasan dua putra Banten Jaya. Umpan rakan bule, tentunya setara, pemain yang mulai populer di sepak bola Tarkam, tentunya setara. Lepaskan tendangan, angkat umpan melambu, rakan mencoba lewat tembusan Bapak Kalong tadi, lantaskan pemain belakang dari tungku kesebelasan Aceh Seranto. Pelanggaran terjadi, dia melakukan tendangan bebas dari tungku kesebelasan Aceh Seranto, tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Selain itu kita harapkan dua kesebelasan para pemain bisa memiliki etika bertanding, bisa menghargai apapun keputusan wasit yang terjadi tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Sebuah tendangan berebut tampak terjadi, hentikan bola pemain di belakang bertungku kesebelasan dari dua putra Banten Jaya, tentunya setara. Cukup tenang tentunya raut wajah Bapak Haji Endo dari dua putra Banten Jaya, manajer yang memiliki realita totalita jiwa sosial yang sudah tidak diragukan, tentunya setara. Didampingi langsung Sultan Raden Arya, Bos Endung, Sultan Nana dan juga Haji Bodeng, tentunya dalam pertandingan sore hari di Dewa Kawara. Lepaskan tendangan umpan rakan belakang kiri nomor punggung 17 dari Alan Kusuma, bola tuan membuat lemparan ke dalam saja bagi tungku kesebelasan kedua putra Banten Jaya bagi tim Aceh Seranto di babak pertama dalam pertandingan sore hari ini. Selamat datang dan selamat sore tentunya kepada Bung Fikar, mantan ketua umum kompetisi PPD 2 Kap Desa Cukang Gali Kecamatan Curug. Kita pengen langsung Bung Memet dan juga Bung Ambeng tentunya setara yang hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Bendera gawang habis dari tungku kesebelasan kedua putra Banten Jaya, tentunya setara. Pertandingan masih dalam pandangan mata para kepala desa Pelalura se-Kecamatan Lego dan juga para kepala desa Pelalura se-Kecamatan Pegedangan dan juga para kepala desa Pelalura se-Kecamatan Pandangan dan juga para kepala desa Pelalura se-Kecamatan Cisauk yang hadir tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Kita kembali ke lapangan, skor masih imbang. Kecamatan Ciro-Ciro 0-0 bertumpah ruas penonton hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini dengan dukungan suasana cuaca yang cukup sejuk tentunya.
kembali datang mencoba Beo Kamara nomor punggung 9 gelandang berpunggung ke sebasan 23 Pantan Jaya lewati kiri tengah Beo umpan melebar rangsang dia bola ke sektor kiri jantung pertahanan punggung ke sebasan dari Aziz Rata tertunda setara umpan melewar lakukan tekanan dapat bola keluar menginformasikan kepada Bapak Hussein Agustin ditunggu pos asu di tribun kehormatan dalam pertandingan serah hari ini kembali ke lapangan saudara Pantan dan saudara Pregar kedudukan masih imbang tetap mata 0-0 sore hari ini. Kita berikan apresiasi kepada dua tim kesebelasan, kepada dua tim semifinalis dan juga kepada seluruh peserta turnamen kompetisi Karang Taruna Kecamatan Ligo 2024. Dan kita memberikan apresiasi kepada seluruh para penonton tanpa dukungan penonton kompetisi Targam tidak akan berjalan sukses tentunya saudara. Dan kita berikan apresiasi kepada rekan-rekan media konten YouTube dan juga rekan-rekan media fotografer dan juga berikan apresiasi kepada para anggota Polri, para anggota TNI yang ikut terlibat memberikan rasa aman di jalanan turnamen kompetisi sepak bola Takam ini tentunya setara. Beo Kamara umpan rakan Hari Hamrian memenyang bekentangan panggilan nama Acil pelanggaran terjadi membuatkan tendangan bebas menutupku kesempatan dua putra Pantan Jaya di babak yang pertama dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kembali ke lapangan saudara penonton tendangan bebas peluang mas dimiliki para pemain tertunggu kesempatan dua putra Pantan Jaya tentunya setara boleh dikatakan rajanya sepak bola Takam di Kabupaten Tangerang tentunya setara. Nantikan saudara penonton ada pindah bola pemain Musa yang akan mencoba melakukan tendangan bebas tentunya dan juga ada El Capitano Kapten kesebelasan Piwi nomor punggung 11 pemain yang pernah mengantarkan tim kesebelasan Cicekong Desa Mekarjaya menjadi juara di lapangan sepak bola Boneng Arena 1 lalu di partai final mengalahkan tim kesebelasan BC Patrabu dari Desa Kadu Kecamatan Curug. Ini dia Kapten kesebelasan nampaknya Musa Bafa lepas kata berbahaya tidak jadi bahaya bola keluar meninggalkan arena pertandingan mengasihkan tendangan ke dalam saja bagi tukuh kesempatan Aceh Serantau dalam pertandingan sore hari ini. Kita nantikan saudara penonton dan saudara pendengar Bapak Lura Marsai SIP Kepala Desa Pegedangan Ketua Abdesi Kecamatan Pegedangan yang cukup tenang tentunya menyaksikan pertandingan sore hari ini didampingi langsung tentunya Bos Asung kita lihat juga hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini nomor punggung 11 Kapten kesempatan pilih masih pilih rekam belakang kiri Basro Alam saat dengan penampilan yang cukup disiplin tentunya setara kiri ditunggu kesebelasan dua putra Pantan Jaya Piwi masih Piwi pemain peringkat ketiga sebagai pemain Tarkam termahal yang didatangkan Ezen Agustiadi bersama dua putra Pantan Jaya dalam pertandingan sore hari ini. Ya Bunyo Pamungkas banyak perubahan gaya permainan yang dilakukan dua tim kesebelasan di pertandingan sore hari ini. Ada rasa kehati-hatian penampilan yang dilakukan para pemain Aceh Serantau mereka menunggu mereka tidak mau bermain terbuka di laga sore hari ini Bunyo Pamungkas. Ya, ini ciri khas gaya permainan dari tim kubu Aceh Serantau BPJ Natapunan mereka bertahan dan menyerang mereka melakukan formasi dengan Jono Martinsen dan pertandingan di kesempatan sore hari ini mereka terus mencoba untuk memainkan bola di daerah pertahanan dari kubu kesebelasan Aceh Serantau memancing para penggawa tim kesebelasan dari dua putra Pantan Jaya dan pertandingan di kesempatan sore hari ini lalu juga perlampilan tim kubu dua bukan tim kubu kesebelasan Aceh Serantau di putaran kedua hingga putaran ketiga nyaris sama gaya permainan yang dilakukan terhadap pun terlihat banyak perubahan materi para pemain yang ditampilkan dalam pertandingan pada sore hari mereka kehadiran tiga pemain dari tim Aceh tim kubu Aceh Serantau Bunyi Rata Mora. Terima kasih Bunyi dan Pamuka cukup menarik tim kubu Entertainment Kota Terada silih bergantung melakukan sempat tatana jual di serangan dua tim kubu kesebelasan masih bermain imbang kacamata 0-0 para pimpinan wasit dari ASKAP PSM Batang Tangerang selama 1 bulan 30 hari penuh tentunya setara kapten kesebelasan Piwi umpan rakan dia bola Piwi kembali masih Piwi Kamara lewati dua pemain cukup baik masih Piwi arahkan dia bola ke tengah berbahaya lakukan pergerakan dia masih dia membuka ruang tadi ke sektor kanan tentunya setara angkat umpan melabuh rakan dia bola pemain Dega berputar terjadi masih Dega pemain berbahaya nomor punggung 15 masih Dega tengah bola kata dilakukan materandai pertahanan bertumpu kesempatan masih terantau tim pendatang pembukaan baru yang luar biasa mereka mampu menyongsong ke babak grand final setelah mereka melewati 4 pertandingan di leg pertama leg kedua leg ketiga dan juga di leg empat besar tentunya setara Vili angkat umpan melambung arah ke mencoba pusat Bapak tadi Hari Hamrian ya Bunyo Pamungkas hadirnya kembali Hari Hamrian nampaknya menjadi sedikit alot ini pertahanan dan lini tengah dari tim kesebelasan 23 Pantan Jaya nampaknya sore hari ini dua putra Pantan Jaya menampilkan tiga gelandang Deka, Alan juga Hari Hamrian Bunyo Pamungkas. Ya ini sebuah pilihan Bunyo Pamungkas Mas Agung Listiani kembali menampilkan seorang pemain sementara nampak dapat menunjukkan selanjutnya seorang pemain Hari Hamrian bahkan mereka pun kembali kedatangan seorang pemain Basro Alamsa dan pertandingan di kesempatan sebagai jadi penyeimbang gaya
seperti yang diinginkan Mas Agung Rizdiani pada kesempatan saya. Mereka terus gerakan ke dalam pertahanan dari Tungku Baca Seranton Pikiran Tamburan. Betul sekali Bojo Pabuka, terima kasih banyak, cukup menarik, cukup entertainment kepada Rara. Ditantikan saudara Kranten dan saudara Bergar, apakah bola tua meninggalkan arena pertandingan membuatkan lemparan ke dalam sementara kemencapkan. Terima kasih umpan melambung, luar biasa, orang baik masih berjumpa dengan orang-orang baik. Kertas berwarna biru bertuliskan angka 500.000 rupiah dengan lembaran yang cukup banyak untuk membuka 8 lembar, 50.000 rupiah dengan total 400.000 rupiah. Luar biasa, ya, selalu panjang umur, banyak rezeki, penuh berkah, lancar jaya. Bapak Lurah Ucu Samsuri, kepala desa dari desa Palasari, yang memberikan realitas 400.000 rupiah dalam pertandingan sehari ini. Kita kembali ke lapangan menata ulang serangan tim kesebelasan dari Aceh Serantau. Tentunya sekarang duduk manis menyaksikan pertandingan ketua Aceh Serantau Bapak Haji Ayar Kadeo, sarjana hukum, dengan Bapak Doktoranus Haji Dani Ramdhani FMSI, dan juga Bapak Camat Sodi Karsan. Tentunya dalam pertandingan sore berbahaya, tidak jadi bahaya, sebab tekanan terus dilakukan para pemandu tim kesebelasan kedua putra Bantung Jaya. Tentunya sekarang kita tinggal saudara Kanten umpan lewar, masih dalam pandangan mata Mustofa Haji, tentunya korcam dari Kecamatan Panongan dan juga rekan-rekan pemuda 17 Panongan yang hadir tentunya dalam pertandingan sehari di tinggi umpan melebar ke kiri, kontrol belakang lakukan umpan rakan dia bola pemain Alan Kusuma melebar belakang ke kiri Hari Hafrian, bola keluar meninggalkan arena pertandingan, cukup menguasai permainan, banyak menekan para pemain dari kesebelasan dua putra Banten Jaya tentunya dalam pertandingan sehari ini. Masih dalam pandangan mata Bapak Lura Haji Age Yara Guru Maradona, tentunya setara the best player U40 Kecamatan Pegenangan yang hadir menyaksikan pertandingan sehari ini. Kembali mencoba datang dewek, lepaskan tendangan lemah, tendangan dilakukan pemain Beo Kamara, angkat umpan melabung, ini dia Beo, kerja keras dari Beo, arahkan dia bola kita tinggal setara nomor punggung 17 tarik lewat Alan Kusuma, bola berbelok arah membentur pemain belakang bertukung kesempatan Aceh Serantau, angkat umpan melabung, pertahan bola datang mencoba Basri, lepaskan tendangan, bola keluar meninggalkan arena pertandingan, mengasihkan tendangan ke dalam saja bagi tungku kesebelasan dari Aceh Serantau di babak yang pertama dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Tendangan ke dalam, ketantikan saudara penonton, tendangan ke dalam bagi tungku kesebelasan dari Aceh Serantau ke tengah gawang bola kali ini yang tidak tergantikan, benteng terakhir kita bagi tungku kesebelasan dari Aceh Serantau. Tentunya sekarang lakukan pergerakan tadi ketantikan sekarang, kita masih menunggu Bapak Ahmad Zaki Iskandar, manajer timnas Indonesia dan juga dewan pembina Orta Presida, Bapak Doktoranus Haji Rudi Meser Rashid, tentunya sementara calon Bupati Tangerang yang masih dalam perjalanan untuk menuju lapangan sepak bola pasca Palasari, untuk menyaksikan pertandingan sehari ini. Serangan balik berbahaya lewat garis tengah, kita tinggal datang mencoba Heri, masih Heri angkat tiba melabung, Heri cukup berani, Heri meninggalkan jantung pertahanan, kontrol dan lakukan berbahaya, Samsu Afor berbeda apa terjadi, kita tinggal setara, masih Heri lepaskan tendangan berjatuh lewat bukan sebab pelanggaran, dapat mencoba satu-satunya pemain legion asing, ditampilkan lewat ke Musa Bamba Kalong, antar pemain Netra Sidoarjo, pemain yang juga pernah memperkuat tim Gresik-Gresik tentunya setara, dan juga pernah memperkuat tim Persebaya Surabaya. Musa Bamba Kalong menjadi starter berhubung kesebelasan kedua putra Banten Jaya dalam pertandingan sehari ini. Kirimkan tendangan kapten berhubung kesebelasan Aceh Serantau, ada beberapa para pemain Aceh Serantau yang pernah memperkuat tim Persiraja Banda Aceh sebagai peserta Liga Indonesia tentunya setara. Ketika saudara menonton, hadapi bola pemain nomor punggung 15 tadi, jauh tadi, kontrol belakang lakukan umpan terobosan, arahkan dia bola lewat umpan tadi, berputar belakang terjadi, kita tinggal sendiri berputar ruang, bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Kita tinggal sekarang menunjukkan timbang kecepatan 0-0 dari pertunda masih berpihak kepada dua tungku kesempatan di babak pertama partai puncak grand final pertandingan sore hari ini. Kompetisi Karang Taruna Kecamatan Ligo 2024 yang didukung langsung oleh Bapak Abdul Qadir Esi selaku anggota dewan DPR Kabupaten Tangerang, dan juga didukung oleh calon Bupati Tangerang Maisar Rase dan juga calon Gubernur Banten tentunya Andri Soni. Tentunya saudara Basro lepaskan tendangan, melakukan gerakan tadi, datang mencoba Fiwi, kembali masih Fiwi, tentunya saudara lepaskan tendangan, angkat umpan melabung, arahkan bola ke Musa, masih Musa berbahaya, masih Musa. Apa yang terjadi ya, Bojo Pabuka?
mulai sedikit rapuh pertahanan tertentu ke sebelah ada Serato. Anda bisa melihat mesin mulai panas miliki para dua putra Banten Jaya. Mereka langsung terus melakukan sepak tekanan dari Banten Jaya. Sedikit ada kelonggaran di zona pertahanan berjalan tempuran bahkan terlihat terjadi miskomunikasi dalam pertahanan berhenti kubu ke sebelah ada Serato dan mulai dimaksimalkan oleh para pegawai tim kesebelasan sementara lataga dua putra Banten Jaya yang mulai menemukan gaya permainan di lini depan. Variasi serangan terus dilakukan dan sementara mereka mampu menciptakan beberapa peluang dan pertandingan serangan ini tidak pun berbuat dan peserta hari di pemikiran Tabunan. Terima kasih penghubung tamu Kak, cukup menarik, cukup entertainment Komander Rada. Selamat datang dan selamat sore tentunya Ibu Nura dari Desa Caringin tentunya Sotara yang hadir juga menyaksikan pertandingan sore hari ini. Ketua PKK dari Desa Caringin tentunya istri tercinta dari Bapak Nura Sekjen Supriyadi Ipang yang hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Kita nantikan saudara penonton Basro Alamsa masih dalam pandangan mata di mana tentunya Bos Roni tentunya Sotara pengusaha PT Helm ALB dari Kota Dola Desa Cukanggali dan juga Bung Fikar mantan ketua umum kompetisi PPD 2 Desa Cukanggali yang hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Kirimkan sempat tendangan kontrol bola dilakukan Basro Alamsa melakukan sempat pelanggaran, sudah mulai banyak pelanggaran terjadi tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Tendangan bebas sudah dilakukan, hadapi bola datang mencoba pilih bule angkat tumpah melambung bule Bamba satu paman pusat Bamba Kalong tadi Hari Habrias memanjang bagian tengah panggilan nama Acil angkat umpan rakan dia bola paman nomor punggung 15 tadi Dega Han kembali masih Dega melibu bola masih Dega umpan terbesar menyongsong tangkapan tampil luar biasa penjaga gawang Moli berkipa bertumpu kesempatan Aceh Serantau di pertandingan sore hari ini masih cukup tenang menyaksikan pertandingan Bos Burhan Ado Kapumang Bos Adam dan juga sponsor Sanjaya War Bos Udam dan juga Bos Dali bahkan Haji Gading Alwana yang ada bersama tumpu kesempatan Aceh Serantau tertuju dalam pertandingan sore hari ini. Kirimkan sempat tendangan melebar bola ke kiri manfaatkan lebar lapangan serangan dibangun para pemain bertumpu kesempatan Asal-asal dua putra Banten Jaya besutan sang menyerang Bapak Haji itu lepaskan tendangan bola tepat dalam tangkapan penjaga gawang Boli bertumpu kesempatan Aceh Serata tentunya dalam pertandingan sore hari ini masih setia menyaksikan pertandingan Bapak Lura Dodi Munanto kepala desa dari Desa Sedang Wetan Kecamatan Legok tentunya Sotara. Kita tiga saudara penonton lepaskan sempat tendangan angkat umpan melambung berputar bola terjadi ada di bola pemain bertumpu kesempatan dari Aceh Serantau tentunya Sotara dan juga ada Bapak Lura Dadang Bule selaku kepala desa dari Desa Kemuning Kecamatan Lego ketua Koka dari Mustika Kecamatan Lego yang juga hadir menyaksikan pertandingan sore hari di tendangan bebas dari tungku kesempatan dari Aceh Serantau dan juga kami ucapkan selamat datang dan selamat sore kepada rekan-rekan media dari koran ternama Petang Tangerang Tangerang Express tentunya Sotara yang juga hadir ikut mengabadikan kegiatan turnamen kompetisi Karang Taruna Kecamatan Lego di musim tahun 2024 ini tentunya Sotara. Kita kembali ke lapangan tendangan bebas ada di bola dari tungku kesempatan Aceh Serantau lepaskan tendangan angkat umpan melaju bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Tidak boleh menganggap remeh dua putra Banten Jaya dalam menghadapi tim Aceh Serantau, salah satu tim yang memiliki jalan pun tampil gembira. Mereka mampu menyingkirkan tim-tim besar yang berada di Kabupaten Tangerang dan juga mengucapkan selamat sore tentunya jawara-jawara tokoh-tokoh Banten yang juga hadir tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Baik saudara penonton dan saudara pendengar, untuk melengkapi serangan di babak yang pertama akan dilaporkan langsung rekan saya Bung Ujun Pamungkas dan inilah laporan selanjutnya dari Bapak. Baik, terima kasih Bung Ujun Pamungkas dan kembali saudara pendengar, saudara penonton, para media. Kedudukan sementara belum berubah, masih imbang kecepatan 0-0 tentunya dan pertandingan di kesempatan sore hari ini. Terlihat yang terjadi dengan satu tenaga pelanggaran kasusnya terlihat sebuah yellow card kartu kuning dapat diberikan terhadap satu pemain dari tim kubu kesebelasan Aceh Serantau seorang pemain Andriano sementara rekrutan baru dari tim kubu kesebelasan Aceh Serantau dapat satu tenaga sementara kembali dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini mereka pengkafiran seorang pemain rumah maupun seorang pemain sementara Sarif dalam pertandingan sore hari ini beberapa tuan dua pemain bagi Mas yang ditampilkan dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kita nantikan apakah saudara ada kembali pembahasan bola terus dilakukan pasukan Aceh Serantau namun kembali mentakan pemain Piri kali ini jenderal lapangan sementara mencoba kapten kesempatan Piri arahkan kembali ke sudut kanan dari pekara bawah terang pemain Musa Bamba mentakan kembali pelanggaran cepat terjadi dilakukan pemain Sarif hasilkan kembali tendangan bebas tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Kita nantikan apakah di tenaga Kemet Beong nampak coba akan lakukan
Sagang. Teman Barat kembali memastikan Sumatera Sagang ke dalam tentunya dalam pertandingan selalu ini. Kemucapkan selamat sore, selamat datang Bapak Jarom Martin tentunya pada kesempatan selalu ini. Tentu masyarakat dari kawasan Kabupaten Pegunungan Barat tentunya pada kesempatan selalu ini Bapak Sunara. Yang punya program sunatan gratis, tentunya sunatan masa gratis tentunya pada kesempatan selalu ini. Bapak Jarom Martin ada menyaksikan penampilan 27 kesempatan pertandingan. Ari Abrian kembali, Ari Abrian ke dalam tingkat kesenaran. Sementara terlihat si kecil mengel si kecil ini tentunya mencoba arahkan kembali berbahaya. Mencoba kembali pasca sedaran. Dengan menentukan kembali BK kali ini. Masih BK, mencoba masih BK. Rekan ke belakang pemain PW. Pindahkan arah bola ke sudut kanan. Mencoba ditalam BK. Umpan tarik. Kembali mampu dihambat. Menjaga gawang sementara sentuhan dilakukan. Pasukan Aceh Seronto. Lebar kembali tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore ini. Terlihat memang sambil teraga bahwa Jarum Martin tentu masyarakat dari Kabupaten Pegunungan Barat yang punya program sunatan masa Kabupaten Tangerang tentunya lepas saudara yang sama-sama menyaksikan penampilan dua tim kubu kesebelasan yang tampil dalam pertandingan sore ini. Kita mantekan arahan bola berbahaya. Sementara kemarin terlihat lepas sambil teraga. Sering berjalan waktu tentunya pengajar Sapitra. Sementara gol mampu diciptakan oleh para penggawa tim kubu kesebelasan dua Putra Bandung pertandingan selama ini. Ya, betul sekali bagaimana kami masuk tak kulit awal babak pertama. Para pemain dari kesebelasan dua Putra Bandung Jaya mereka langsung tancap gas mengurung lini pertahanan kubu kesebelasan Aceh Seranto dalam pertandingan seri berawal dari sebuah tendangan penjuru tentunya sebuah asis yang cukup luar biasa dan juga pemain lini depan yang mengalami sebuah kebutuhan akhirnya sebuah jawaban pemain lini belakang mampu membuka keran gol dari awal dan pertandingan sore hari ini Bung Udin Pabebas luar biasa Bung Udin Arja Saputra terima kasih tentunya kembali dan pertandingan sore ini dua sementara usum anda kita nantikan selaku teraga sebuah kesuksesan bila dilakukan pasukan Aceh Seranto pelanggaran akan terjadi jika masih akan sempat tembakan bebas tentunya dalam pertandingan sore ini sementara kami ucapkan terima kasih kiriman sebuah loyalitas tepat tapi teraga lembaran kertas berwarna biru empat lembar kertas berwarna biru tentunya pada kesempatan sehari ini Rp50.000 empat lembar dengan total Rp200.000 tentunya pada kesempatan sehari ini diberikan langsung pengusaha BP Alam AIP lepas tapi teraga dari kawasan Kota Dolar Cukang Galih pada kesempatan sehari ini Bos Rani mengucapkan terima kasih Bos Rani atas kiriman sebuah loyalitas Rp200.000 pada kesempatan sehari ini karena itu jadi kesempatan sehari ini luar biasa lepas tapi teraga saudara penonton para pelamatnya menampilkan kembali semua tendangan bebas ke penting coba dihadapi para penggawa dari kubu kesebelasan Aceh Seranto sementara kita nantikan saudara peneraga hadapi kembali pasukan Aceh Seranto angkat tempasi berikan kembali lini depan sementara gagalkan kembali pasukan saudara kita nantikan sementara penguasa berat dilakukan Aceh Seranto pesutan meredah tembos ada kembang yang dilakukan bos Adam dan juga tentunya bandar anda pertandingan terakhir ini kita nantikan semua penetrasi gagalkan ini pertahanan Willy Rekan kembali mencoba Nusa Tambang sementara terlihat tempat saudara begitu rapat pertahanan kembali dibangun pasukan tim kudu kesempatan dari Aceh Seranto tentunya dalam pertandingan di kesempatan sehari ini kita nantikan saudara Bidraga terlihat kembali pemilik dua Putra Banten Jaya Bapak Haji Endo yang didampingi tentunya kembali Sultan Raden Arya dan juga sebelas Raden Mana lepas Bidraga pada kesempatan sehari ini dan sementara kembali terlihat didampingi Bos Nunung dan juga Haji Bodong maupun Haji Gomez pada kesempatan cerita kami kembali Mas Agung Rusyadi dapat saudara kita nantikan melakukan terobosan Ari Abrian kembali sudah tenang kapten kesebelasan dari tim kubu Aceh Seranto di zona pertahanan lepas saudara terlihat kembali dan bertanding di kesempatan saudara ini saudara pendengar saudara penonton terlihat para saudara di pasukan tim kubu Aceh Seranto lepas saudara arahkan kembali tempatkan alat pertahanan pemain Akbar berikan kembali belok tindakan arah bola menebas saja sementara kembali mampu dikuasai seorang pemain Andriano masih Andriano kita nantikan Andriano lakukan penetrasi kawal baca lansa Andriano masa berhasil meninggalkan arena pertandingan lepas tembak terangan hasilkan tendangan ke dalam tentunya dalam adalah tendangan sudutkan tentunya pertandingan di kesempatan sehari ini pasukan Aceh Seranto tentunya di kesempatan sehari ini kita nantikan saudara-saudara sementara teman-teman kembali ke ruang Hafiz dari tim kudu dua Putra Banten Jaya kita nantikan kembali di pertandingan di kesempatan sore hari ini. Dan nanti dia akan lakukan sebuah tendangan. Mencoba kirimkan angkat jauh ke belakang berbahaya.
putaran balik Musa Bamba. Masih Musa Bamba dapat saudara. Kita nantikan masih Musa di kawah ketat dari pertahanan Harry Berial. Kemudian dapat saudara Kevin kesebelasan ketiga dalam pertandingan kesempatan selama ini. Rekan kembali mencoba randuran kerusukan. Rekan tadi sebentar para pengkawas tentu kesebelasan dua putra bantan arahkan dengan Rekan. Sebuah tembaga lepaskan pemain Willy dan kita bersama dengan itu pemimpin jalannya pertandingan. Dua peluit panjang pertandingan babak pertama berakhir. Kedudukan sementara 1-0 masih memimpin pasukan tim kubu 2 Putra Banten Jaya dalam pertandingan sore hari ini. Kepada satu pemain yang menyumbang pasas dan juga mempunyai kendaraan tamu dan yang